motor semua dah siap, polis semua dah. Esok kita datang bawa motor lain pula kalau senang. Motor Angah pun dah siap dah. Oh, kilat. Selicin ni. Baru potong angin. Ini bila motor dah kilat ni, rasa macam nak simpan je motor kan. Parking. Oh, dia. Ni saya pakai brake Waisuku eh. Pakai Waisuku ni. Baru dia sedap. Kalau pakai SS ni kadang-kadang tak sedap. Ni original buka pada motor. Okey, dah settle dah sekarang ni. Ha, cuci motor, siap polish motor semua siap. Sekarang ni bateri tak boleh on. Nak kena jump start dah pula. Motor apa? Banyak barang shop ni. Lu beli apa? Satu sekarang dia tengah buat nasi biryani mah. Jap. Mana balik lah? Ok, tengah, tengah. Balik ke biasa, King. Sana. Balik ke sana lah. Kau ni one way. Oh, dia boleh keluar balik lah. Sini lah. Hantar dekat sini ngam pasal brake tak rasa licin. Banyak kan bike spa bila hantar kita akan rasa brake kita licin. Saya memang tak suka pasal dia akan ambil masa yang lama baru brake licin tu hilang. Cuma motor saya ni kenapa dia sengguk-sengguk ni saya tak faham ni. Faham kenapa dia sengguk. Apa tu? Macam fuel pump nak rosak pun dia juga. Fuel filter kan. Tapi minyak saya banyak lagi. Itu yang yang pelik tu. Dia jadi lagi. Tapi jadi ni baru ni, baru dalam saya dua ni. Tapi saya rasa ini mungkin pasal bateri ni. Pasal sejak bateri kong ni yang jadi macam ni ni. Jangan tukar lah bateri ni kalau kata dia asyik nak kena tolak macam ni kan. Brake okey. Brake okey. Okey lah. Ada setengah car wash, brake tak okey lah. Ada setengah car wash hantar, brake tak ada. Ni okey, ni okey lah. Dia tengok apa chemical pakai mah. Ada setengah tu dia cuci-cuci, lepas tu brake kan tiba-tiba tak ada. You selalu kena memang mah. Lepas cuci motor je tak ada brake. Okey. Ada race ke? Apa salah jeking-jeking ni. Nak tukar bateri lah. Nanti esok lusa pergi tukar bateri. Tak payah tahan lah. Kena tukar bateri ori baru tahan. Tukar bateri yang ada brand-brand kan. Yang siap ada lampu-lampu tu kadang-kadang tak tahan lah, apa nama lah. Yang kalau urin kan.
ini sekarang ni nak keluarkan motor, nak simpan motor ni dekat dalam, nak hantar tracer atau hali lah selusa cuci. Okay lah guys, saya punya kerja hari ni dah selesai dah. Motor ni dah saya cuci, nak isi motor Zia penuh minyak. Lepas tu boleh balik lah. And then tengok lah esok aktiviti apa. Mungkin esok nak pergi takang. Saya nak settlekan perkara-perkara yang harus disettlekan. Nak tengok motor V2 saya, pasal apa yang kata ada masalah lain pula. Itu yang nak kena pergi sana pula lah. Saya hari ni tadi dah order dah popia Sira dengan Fazli. Nanti saya suruh dia hantar kat rumah, rumah mak saya. So okey lah, kita sambung esok video. Hari ni kita dah jalan-jalan naik motor ni. Nanti 7 penuh. Tak tahu lah, rasa macam fuel pump apa, fuel filter rosak pun je. Wah, dia jadi berbek. Aku isi wire semalam RM5 je. Nanti 7 RM5 dia isi penuh. Sekarang minyak gila je murah. Oh, dah
sampai dah. Dah sampai dah Popia. Delivery paling jauh ni eh? Hah? Delivery paling jauh sekali. Tunjuk sekali apa dia. Itu dia Popia. Siapa nak beli cari Fazli eh. 01 02203805. Okey. Ini saya beli ya. Ini bukan sponsor ah. ini bukan sponsor ah. Jadi ya. Okay.